Halo guys, welcome back to my channel. Kembali dengan Ari di sini. Apa kabar kalian semua sahabat onlineku? Semoga dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini aku berada di pasar Jumat pagi di belakang Gubernuran Gen. Bagaimana keseruannya? Yuk stay tune. Sekarang aku sedang berada di pasar Jumat di area Taman Kafe Semarang guys. Kalian bisa lihat pedagang sudah bersiap-siap untuk menjajakan dagangannya guys. Ini di bagian paling depan ya, di sebelahnya Taman Kafe. Suasananya seperti ini. Hiruk pikuk di pagi hari jam 6:30 pagi. Si ayam Buyoto sudah ramai guys tuh. Serba 5.000. Sit. Penggorengannya antik ini. Sudah berapa tahun, Bu? Aku 85. Wah. Dari tahun 85. Ngagemi lombok mawon nggih, Pak? Nggih. Warisan. Nggih. Warisan kata Bapak ini. Multifungsi ya, iya, Bu. Iya. Saged goreng, saged ngoven. Multifungsi. Preso sakit ya. Wah. Lombok aja. Nggih, lombok mawon. Gangsang nggih. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nggih. Masuk lagi ke dalam, ini areanya rempah bajo, jahe rempah bajo ya. Ini juga sudah buka jahe rempahnya bajo, posisinya di sini ya guys, belakang Gubernuran ya. Di area arah Gergaji juga banyak yang berjualan guys, tuh di sepanjang kiri kanan jalan. Mbak Ais baru datang nih, aku mau beli kerang di Mbak Ais ya guys. Sudah komplit nih dagangan Mbak Ais, tinggal jualin. Yo dilarisi yo, dilarisi monggo. Rame Mbak Ais, rame. Makan pangsit dulu untuk sarapan. Aku mau beli ini guys. Sate kerang. Kayak gini penampakannya. Ini satunya Rp2.000, aku mau beli 3 ya.